Lebih lagi apabila seorang lelaki itu adalah suami kepada seorang perempuan, seorang wanita, kepada isteri dia, ya, tentulah egonya terguris apabila melihat isterinya berzina dengan lelaki lain. Maka terkeluar perkataannya, nak bunuh ke atau macam mana ya Rasulullah? Nampak? Kalau Rasulullah kata bolehlah bunuhlah, memang lelaki itu akan dibunuh mesti dia. Tapi tengok apa Nabi SAW jawab, eh? فَأَنْزَلَ fi شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرٍ مُتَلَاعِنَيْنِ. Maka Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran berkenaan dengan masalahnya tentang perkara li'an. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. Maka Nabi SAW pun bersabda, Allah قَدْ قَدَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي مَرَأَتِكَ. Allah telah menurunkan hukum tentang kamu dan isteri kamu. Ya, nampak? Bila Nabi baca ayat ni, dan Nabi kata kepada lelaki ni, tengok, inilah keputusan Allah tentang kamu dan isteri kamu. Baik nampak kamu je, tak ada saksi lain, kamu je nampak. Jadi macam kamu boleh tuduh isteri kamu itu berzina. Kamu kena buat macam mana yang diperintah oleh Allah SWT. Macam itulah maksud dia, eh? Maka Sahal bin Sa'ad waqala, ya, qala fatala ana fil masjidi wa ana syahid, ya. Sahal bin Sa'ad berkata, laki Ansar dan isterinya pun melakukan dalam li'an dan aku menyaksikannya. Nampak? Fatala'ana. Fatala'ana ni makanya laki dengan isteri, eh, laki Ansar tadi dengan isteri dia melakukan li'an di masjid. Masa tu, masa zaman Nabi SAW, masjid itulah mahkamah, masjid itulah parlimen, masjid itulah macam-macam urusan dunia diadakan di masjid pada zaman Nabi SAW. Nabi zaman sekarang, ya, urusan-urusan seperti ini kita adakan, kita laksanakan di mahkamah syariah, eh. Dan kata Sabi Sa'ad, aku jadi saksi. Kemudian dalam hadis ini disebut, wa fi riwayatin dalam satu riwayat, fatala ana wa ana ma'an nasi inda Rasulullah SAW. Ya, suami so, isteri itu melakukan li'an dan aku bersama-sama orang ramai menyaksikannya di hadapan Rasulullah SAW. Dari riwayat lain, eh? Maknanya kisah ini sama tapi penghujungnya ayatnya itu berbeza. Kata Sabi Sa'ad dalam satu riwayat, mereka melakukan li'an dan aku jadi saksi. Satu riwayat lain mengatakan, aku, mereka melakukan li'an dalam masjid dan aku bersama-sama Nabi SAW menjadi saksi. Bersama-sama manusia yang ada, mana benda ni dibuat perbicaraan awam. Dibuat di mana? Di masjid Nabi SAW. Siapa jadi hakim Nabi SAW? Siapa saksinya? Antaranya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Itu ceritanya. Kisah tentang perbuatnya, kisah tentang peristiwa li'an yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi panduan kepada kita, eh? Itu di li'an. Bagaimana cara li'an itu dilaksanakan, eh? Bagaimana cara li'an itu dilaksanakan, eh? InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, eh? Itu pada 2 minggu lagi kalau tak salah saya. Kalau ikut jadual kalender kita, kuliah kedua tu kitab Fiqh Manhaji ini ialah pada untuk bulan Ogos ni ialah pada 16 Ogos 2020. Kita akan sambung perkara 14.3.5, iaitu hukum dan kesan perbuatan li'an suami. Hukum dan kesan perbuatan li'an suami, apakah bila berlaku hukum li'an ini, apakah implikasi dia, apakah kesannya kepada suami dan dia kepada isteri yang terlibat dalam li'an ini. Dan sebab tu saya katakan tadi, tuan-tuan, pada sebelum-sebelum tadi, ya, saya katakan pada tuan-tuan puan, terutama kaum suami, pada sisa suami-suami sekalian, termasuklah diri saya, lebih-lebih diri saya, elakkanlah daripada melakukan perbuatan li'an kerana kesannya sangat besar, tuan-tuan. Cari jalan untuk tidak melakukan li'an, sebab kalaulah ada cara-cara yang lebih baik untuk kita menyelesaikan kemelut ini, kita cuba selesaikan dengan cara yang terbaik, ya, kerana itu adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Li'an ini hanya kita laksanakan sekiranya tiada jalan lain. Seperti juga talak, begitu cerai, tak ada jalan lain lah untuk menyelesaikan kemelut yang ada, maka cerai dibolehkan oleh syarak. Tapi Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, ya, abghadul halal indallah talak, benda yang paling buruk
benda halal yang paling buruk di sisi Allah SWT ialah talak. Ha, jadi maknanya kita cubalah cari jalan. Kadang-kadang konflik itu berlaku kerana perkara-perkara yang di luar jangkaan kita, kadang-kadang perkara yang di luar kawalan kita, kadang-kadang perkara yang mungkin ada melibatkan unsur-unsur mistik, unsur-unsur sihir. Ha, jadi kita kena ikhtiar cara nak selesai. Ya, penceraian sebenarnya memang boleh menyelesaikan masalah, tapi ia bukanlah jalan yang awal-awal dituntut oleh syarak untuk kita ambil menyelesaikan sesuatu konflik dalam keluarga, rumah tangga ataupun dalam keluarga. Ia hanya cara yang terakhir sebenarnya. Ha, tapi kita ni, aku cerai aja. Ha, mengadu dengan pak mak, mak sendiri, cerai aja. Berpayah sangat cerai ialah bini kau tu. Mudah sangat cerai ni. Ha, kan? Ya, tapi implikasinya bagaimana? Cari jalan macam mana nak mengharmonikan semula keadaan yang tegang, yang mungkin ada masalah, kita cuba selesaikan. Kalau tak, serta-merta pun secara perlahan-lahan kita cuba selesaikan masalah-masalah yang ada. Mudah-mudahan Allah SWT akan menunjukkan jalan ke arah kebaikan, kebaikan kita, insyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan dalam kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan jadi panduan bagi kita semua dalam kehidupan kita yang sementara di alam dunia ini, dan kita sama-sama kongsikanlah untuk bersama rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di luar sana. Macam saya kata tadi, kita subscribe lah channel Muhammad Azmi 10 dan tekan bunyi loceng supaya dapat pemberitahuan-pemberitahuan dari semasa ke semasa. Dan kita sebar-sebarkan kuliah, video kuliah, rakaman kuliah ini kepada rakan-rakan kita untuk menjadi manfaat kepada mereka juga. Dan kenapa tuan-tuan? Kerana ilmu ini sebenarnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan ilmu kita manusia. Allah Ta'ala punya ilmu ni. Jadi kebaikan untuk kita, mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini akan bahagia. Tuan-tuan dan perempuan, kita semua akan bahagia dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak kita. Dari dunia sampai ke akhirat, kehidupan kita akan jadi baik, insyaAllah. Dan sekiranya dalam kuliah ini adalah mungkin perkataan-perkataan yang tak cantik, yang tak enak didengar, yang tak sedap dilafazkan, dituturkan, saya pun mohon maaf dari Allah SWT lebih dahulu kepada Nabi SAW. Dan ilmu ini dibawa oleh baginda SAW pada kita, pada para sahabat dan susun baik kita, dan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya mohon maaf juga dari tuan-tuan dan puan kalau ada kekhilafan di mana-mana. Ya, bertemu kita pada kuliah kita yang akan datang. Wallahu Rasulullah Buatulah fikum Apulah kuliah Zatau Fakzim Di Wulakum. Dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih Al-Kafarah Satu Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ارحم من حي وما تفرق بين الميت والمعصوم. اللهم انزل كفي نور علينا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم من شتى الفتوات زيد المسلمين كلابي يا قهار يا جبار انتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم انزل الكتاب ويمجد سواء جمع الأحزاب اهزم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرحمن. ربنا زدنا علما فما يا اكرم الاكرمين اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. ربنا اطعمنا من دعاءنا امسنا ولمن ولقائنا واعملنا انك واعمل في هذه الليله المباركه من شر ذي الحجه انك السميع العليم. ثم لنا يا مولانا انت تمرين لنا فيها اسمنا تتنا فيها السماء قدوانا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل بالله توفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.